Oke, kita bersama kembali dalam segmen Masakan. Hari ini saya akan memasak masakan orang kampung Sabahan. Ini masakan yang famous, populer pada tahun 90-an. Oke, pada tahun 90-an masakan ini selalu dimasak oleh orang-orang kampung di Sabah. Dan ini menjadi nostalgia kepada saya dan juga kepada orang-orang yang sezaman dengan saya lah. Masakan ini dipanggil mie sardin. Oke, mie sardin. Kita perlu sediakan mie instan, oke, yang kering. Ini kering. Dia dari nama Vits. Kalau di Sabah kami panggil mie udang. Oke. Dengan satu sardin, satu tin sardin yang besar. Oke, saya beli jenama FYP dan karena ini yang murah lah, 3 ringgit 5 sen saja dari Speedmart. Dan sediakan 2 biji bawang merah. Oke, kita akan iris bawang merah ini nipis-nipis. Dan kita akan buka sardin ini. Kita buka sardin ini. Oke. Dan kita harus buka ini. Dan ini kita boleh ambil dalam untuk makan 3 orang. 2 hingga 3 orang, kita ambil 3 atau 4. Oke, 3 atau 4. Oke, selepas itu kita cuci ini. Oke, cuci. Cuci. Oke, selesai. Oke, selesai. Kita akan masak. Let's go. Oke, kita akan mulai memasak. Kita on gas, buka api. Selain bahan-bahan ini, kita perlu juga sos chili. Oke, sos chili dan sedikit garam serta lada putih. Oke. Kalau Anda ingin dia lebih pedas, Anda boleh letak cili padi. Tetapi karena ini anak saya pun makan, saya tak letak cili padi lah. Kita letak minyak makan. Oke. Okay. Jangan terlalu banyak karena ya cukup untuk 2-3 orang makan saja. Kita tunggu sehingga kering. Apa yang kita perlu sediakan juga adalah kita perlu sediakan air panas. Oke. Sediakan air panas secukupnya. Oke. Okay. Kita tunggu sampai dia kering. Oke, okay, bawang telah pun kering. Kita masukkan sardin. Oke. Okay. Masukkan sardin. Jangan kasih sayang ini sos sardin ini. Oke, kita
gaur. Gaur dia biarkan ia mendidih. Oke. Kita tambah sedikit saus chili. Kenapa saya tambahkan saus chili? Karena untuk memberikan sedikit rasa pedas dan warna merah. Karena nanti waktu kita tambah air, warnanya akan jadi pudar. Jadi kita mau dia ada kemerah-merahan lah. Oke. Kita letakkan lada putih. Sedikit ajinomoto. Oke, baru letakkan air. Letakkan air. Ianya seperti sup, tetapi bukan sup. Dan kita tunggu mendidih ya. Oke, sekarang sardin ini sudah mendidih. Kita masukkan mie. Oke. Masukkan mie. Masukkan mie. Masukkan mie, kita gaur mie ini. Oke, pastikan dia lembut. Inilah makanan saya suka waktu saya masih budak, masih anak-anak lagi. Setiap kali anti, kakak ipar masak atau ibu saya masak, karena ini akan menjadi makanan favorite kami. Dan kami tidak makan begini saja, tapi kami jadikan ia lauk. Ada nasi dan juga ini lauk. Karena orang miskin, sebab itu kami jadikan ia lauk lah. Ataupun menjadi kebiasaan kami sudah. Dan kita boleh letak untuk dampak menarik, kita boleh letak cili merah. Oke. Okay. Cili besar merah dan juga boleh letak sayur lah. Oke. Okay. Kita gaur, kecilkan api. Sederhana, api sederhana, nanti dia hangus. Ini mie hangus. Gaurkan. Oke. Okay. Kalau Anda memasak ke mie ini dalam 10 orang, Anda perlu 3 sardin yang besar. Oke, kita tunggu dia masak. Kita tunggu dia ini mie lembut. Oke, ini mie sudah lembut. Kita harus rasa. Cukup terasa, tetapi saya ingin sedikit asin. Saya letak sedikit garam dan kacau lagi. Oke, siap, kita matikan api. Kita ambil sedikit ini untuk 3 orang makan ya, 2 hingga 3 orang makan. Oke. Okay.
Oke, siap. Mie sardin, Sabahan style.